Prihatin TV, suara prihatin rakyat. Tontonlah koleksi sidang RM30 terbaik dari Guan Eng. Menerusi suntikan dana tambahan sebanyak RM45 bilion dan juga plan normalisasi ekonomi kepada Sekatan Pergerakan Bersasar. Plan normalisasi ekonomi, hutang dan juga liability dijangka akan melebihi RM1.3 trilion, sebanyak RM530 bilion, dan belanjawan 2021 sebanyak RM322.5 bilion, sebanyak RM530 bilion, dan belanjawan 2021 sebanyak RM322.5 bilion. Ini anggarkan sampai atau sekurang-kurangnya RM500 bilion dan menyulitkan suntikan dana secara langsung hanya RM83 bilion saja. Daripada RM45 bilion, RM35 bilion kehilangan RM100 bilion. Ia macam bayi. Bukan, bayi yang dibuang. Bayi yang dibuang adalah RM23 bilion. Ini kepada RM1,000 untuk bahkos tambahan RM5 bilion. Tambahan RM4 bilion. Majikan RM300. Kan tambahan RM1.5 bilion. So akhirnya saya nak gulung. Sudah sampai masa ni. Pakatan Harapan akan cari punca yang baru. Sumber yang baru. Untuk Pakatan Harapan sumbang RM30. Supaya kita boleh bina sebuah negara yang normal dan lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Jangan lupa bantu like dan subscribe Prihatin TV. Sehingga bersiaran lagi. Assalamualaikum.